Itu memang ini banyak yang kalau memang karena masyarakat mungkin masih banyak yang kurang paham dengan jamaah tabligh Bang Dery ya, bahwa seakan-akan kayak gimana, padahal jamaah tabligh ini orang-orang yang ikhlasnya ini Masya Allah. Kalau ada seseorang mungkin oknum dari jamaah tabligh yang mungkin ada kekurangan, saya rasa semua orang pasti ada kekurangan dari setiap kelompok komunitas Islam manapun, dari oknumnya mungkin ada kekurangan, dari habaib juga ada yang mungkin ada kekurangan oknumnya, akan tetapi bukan berarti itu di bahasa Jawanya digebyah uyah semua disalahkan karena satu dua oknum yang mungkin kekurangan. Saya rasa setiap setiap komunitas Islam pasti ada kekurangan di situ, dan itu bukan berarti kita nyalahin ini, karena saya tahu sendiri bahwa dulu waktu saya di Yaman, waktu kita mondok di Darul Mustafa, kita Laos, mondok di Tarim, Habib, ya kita Umar. di Tarim di Darul Mustafa di Habib Umar dulu, ada teman-teman kita sekelompok teman-teman yang datang banyak dari Thailand, mereka semua jamaah tabligh. Iya, yeah, betul. Dan karena memang guru kita Habib Umar ini open dan tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang di jamaah tabligh, Bahkan bagaimana mereka teman-teman dakwahnya. santri disuruh khuruj kan sama Habib Umar kan. Benar, 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 benar. Khuruj Sehingga dakwah, betul. ada apa namanya? Ada waktu khusus bagi mereka yang teman-teman jamaah tabligh, mereka ada waktunya sendiri diberi kesempatan. Kita sendiri walaupun bukan ikut jamaah tabligh, cuman ada juga waktu untuk diajarkan belajar berdakwah di beberapa tempat di sana, sehingga sebenarnya perlu juga semoga diberi pemahaman yang lebih baik bahwa ini semua adalah orang-orang yang ikhlas mengeluarkan uangnya sendiri dan enggak mengharapkan adanya bisyarah apalagi narib. Ini semua sama sekali Kita minta upah. apa namanya, kalau di lagu itu hanya memberi tak harap kembali, Bang Dery. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.